Bau arang tu memang clear lah, memang sedap. Memang bau arang. Masak kan. Ah, original, original. Hello, welcome. Okay, ini video log 8 hari bulan 3 2021. So, hari ni kita tak mancing. Kita tak main basikal. So, saya ingat hari ni saya nak pergi makan ketiau. Ketiau kerang padu punya. Ketiau dapur arang, ketiau kerang, ketiau kerang dengan char kway teow. Power lah. So, kita nak pergi makan kat sana. So, saya ingat alam-alam tu kita orang buat terulah satu video kan. Boleh buat review sikit. Kukuk, nanti kita boleh pau toke tu nak buat iklan. Okay, jom follow. Kita pergi ke kuetiau goreng, kuetiau kerang dapur arang. Let's go. Okay, dah jauh-jauh drive apa semua, cik jauh sangat. Dah sampai, tapi itulah hari ni hujan pula kan. So kita relax tak, nak hujan. Tu warung dah. Warung pun tak ada orang lagi, hujannya besar. Tapi dia orang selalu malam penuh lah. Lepas tu ni warung dia sini. Tu seberang dia tu, Econ Safe. Okay, kalau siapa-siapa tak tahu tu ah, ni tempat dia dekat depan Econ Safe Kampung Boyan Taiping. Bukan Econ Safe Kemunting eh, jangan silap macam member seorang tu. Adi botak tu. Dia salah. Orang dah cakap Econ Safe Kampung Boyan, dia pergi Econ Safe Kemunting. So, tempat yang betul Econ Safe Kampung Boyan. Okay, let's go. Kita try, kita pergi order. Kita try rasa tengok sedap tak sedap. Sedap, confirm sedap, tapi nak bagi korang tengok sedap dia. Jom. Okey, hujan. Semua pun dah bertutup ni. Ni tukar masak dia. Tukar masak dia tengah berehat. Okey, hujan lagi ni. Kita duduk dulu. Okey, ni toke ya. Ni kat sini dia punya menu dia kuetiau. Dia tak ada benda lain. Kuetiau je. Ada berapa jenis bang kuetiau? Dua jenis. Kuetiau kerang, char kuetiau. Kuetiau kerang, char kuetiau. Yeah. Semuanya masak guna dapur arang. Nanti kita ambil gambar dia goreng lagi kan. So, tu pun ada pilihan juga. Ada char kuetiau, kuetiau kerang ni. Yang pakai, ada tambah apa? Telur mata. Telur mata, tu. Udang lebih. Udang lebih, kerang lebih, duit lebih. Macam biasa lah, nak lebih mau bayar lebih. Okay, jom kita order dulu. Tapi kan kita ambil rapat video sana pula. Alright. Original arang. Original arang eh. Arang. Okay bang, masak apa ni bang? Char kway teow ke kuetiau kerang? Kuetiau kerang. Kuetiau kerang. Masak satu satu. Oh dia, dia punya kaul. Arang brother, bau arang. Bau arang tu memang clear lah, memang sedap. Memang bau arang. Masak kan? Original, original. Woo.
Dah. Siap, satu. Satu sudah siap. Lancar. Ini tak kejauh lah. Tengok orang tak pernah buat cakap dengan datang Allah. Haa, dengar tu. Rasa-rasa lah. InsyaAllah tak ada kot. Tak nak jumpa lagi. Tadi semua ada pot gas. Ini cak kue tiao lebih. Orang gemuk lah kan. Sedap bau weh. Sedap, bau sedap. Cak kue tiao memang goreng satu-satu. Dia tak goreng dua-tiga tak ada. Kedai kerang boleh. Kedai goreng tu boleh buat dua-tiga saja tak ada hal. Tapi cak kue tiao satu pinggan, satu kali masak. Tak ada campur-campurnya. Baru, man. Dah, siap dah. Sudah. Ini lebih sikit. Ini lebih special. Sama di telur. Alright. Sudah. Ni cak kue tiao air hujan ni apa? Alright, sudah sampai. Oh, manis. Okay. Dan tempias habis. Tapi biasalah warung kan, kita batal je. Ni kita test. Udang, yang ni yang special ni dia lebih lah. Kekau lebih, udang lebih. Udang biasa ada 3 ekor ke 4 ekor tak, tak ingat. Ada lebih sikit. Try. Fry sos. Fry suara. Wuuu, tempiah. Hujan. Okay, fry rasa. Memang rasa arang tu. Memang tak sama dengan yang lain. Disebabkan arang tu dia rasa macam bakar-bakar tu. Asap tu kan. Kerana rasa macam arang lah. Macam kita bakar dengan arang. Wah, cukup rasa masin. Manis. Rasa udang. Stok ayam. Dan stok. Serius tak? Bila makan kuah tu, dia tangkap kat belakang. Dia punya pedas lada. Dia ada aftertaste. Dia tak macam kita makan, telan habis hilang kan. Dia ada aftertaste, dia tinggal kat dalam. Dan dia kat tekak. Yang aftertaste tu yang buat jadi rindu tu. Okay. So jom. I want to enjoy the food. Kan? So nanti kita buat review lain pula. Lupa. Ni kecap goreng. Kita try kecap goreng je sikit. Kita terang. Kuih goreng, dia punya cakul tu, dia punya rasa arang tu lagi best. Lagi kau rasa arang dia. Kicap
memang terbaik. Kerang fresh gila apa? Betul-betul fresh dengan kerang. Ini tak pedas sangat. Ini pedas lagi, tak kecau. Kicap tu power, kicap tu power, memang power. Tak tahu nak describe macam mana, tapi rasa arang tu just nice. Dia tak overkill, masih boleh rasa flavor lain, kicap dia tu. Tapi dia punya unique taste tu arang tu lah, kan? So, for those yang nak try dan tak pernah try tu, memang recommended datang sini makan. Dengar lah bunyi kilat, hujan ni kuat, tapi tak apalah, nanti saya boostkan dia punya sound. Wah, kritikisan terakhir ni saya ikan saya korek lagi ni yang dengan bagi can. Tak. Satu lagi, kalau makan kecau, tak makan apa-apa pun. Kalau kita minum air, dia macam kepong kan. Kalau tak. Kalau tetap ada rasa tu. Aftertaste tu yang saya cakap tu, aftertaste tu yang ada. Tu yang mahal tu. Oh, satu lagi nak khabar. Kat sini selalu malam memang pet. Pukul 8 sampai pukul 10 memang penuh orang. Petang-petang macam ni, hari ni pun mungkin sebab hujan lah. Kalau tak hujan pun ramai kat orang. Tapi pukul 8 sampai pukul 10 memang pet. So, kalau nak datang tu, ready lah. Dengan orang yang ramai tu tadi. Tapi servis laju, tak ada hal. Tak lambat lah, habis-habis boleh tunggu pun 15 minit dah sampai makanan lah. Itu dia hari yang paling penuh orang lah. Nak test, dua-dua pun sedap. Cak kecau pun sedap, cak goreng pun sedap. Dua-dua boleh try, tak ada yang salah. And then saya memang, kita orang memang suka ada telur mata. Ada telur mata tu dia lagi, dia naik sikit. Nak pula bila kuning telur tu pecah kan. Dia punya syahdu. Alright. Tengok, cakap-cakap ada benda melekat kat gigi. Oh, cover-cover. Abaikanlah yang melekat kat celah gigi tu. Okay. Akhirkan ni. Udang fresh ya, udang fresh. Pakai mi kalau kita datang sini makan, udang kerang memang fresh. Tak ada bau, tak ada gatal, semua okey. Orang Kuala Kurau, kami banyak udang. Garanti fresh, insyaAllah. Dah habis makan, hujan pun dah habis. Tadi datang hujan, ni balik dah tak hujan dah. Okey. So, anything jangan lupa like, share, comment, subscribe. Channel baru kan, kasih canah. Okay, bye.